Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approval-nya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Oke, Melly. Udah di opening. Assalamualaikum, udah gitu. Orang mah janjian yang opening siapa, yang closing siapa gitu. Ya enggak apa-apa dah. Paham dia. Yang penting kontennya rame. Ayo. Ulang. Ah. Enggak usah, enggak usah diulang. Ah, enggak usah diulang. Iya, udah. Udah ngedit ya. Udah lucu ini, Bang. Oh, udah lucu. Udah lucu ini. Ah, gua mau rapi jadi enggak rapi nih. Udah lucu. Enggak akur nih gua ngoyan nih. Udah lucu, udah jalan, udah ngalir aja langsung. Ngalir aja langsung. Iya. Emang got. Ngalir. Sungai. Tuh ke paus lagi tuh. Ya. Iya, masih enggak potong. Iya. Oke, kembali lagi ke Banana 3, Garasi Banana 3. Detik-detik terakhir mau mudik. Siap. Obral semua. Banyak obral yang baru ada sedikit nih doang. Ah, sedikit pulang enggak? Rebutan, Bang. Karena kemarin Abang enggak datang semingguan. Sombong. Orang datang langsung. Bukan enggak datangnya dikata sombong, heran gua mah. Jadi kagak ngeliat konten beli mobil kemarin. Oh, gitu. Iya, makanya datang. Ngeliat apa? Ngeliat isi saldo. Iya. Nah. Mau transfer baru lihat saldo. Terus? Ya udah, pokoknya sekarang kita ngonten, harga dihabis-habisin. Habis-habisin aja udah. Unit yang baru, yang belum sempat diambil sama yang lain, udah ambil dah. Masa 3 hari mau lebaran, mobil masih penuh aja? Malu ya? Malu. Kan dia nggak tutup, Pak. Hah? Nggak gaul. Kala info, nggak update. Kita mah tiap hari... Kita tiap hari jualan, Bang, di sini, Bang. Orang mau hari lebaran. Mana kurang lagi gue mau beli di sini, kan? Apaan? Beli tajil. Tadi tajil ceri. Ya, gampang di sini, Bang. Yuk, lanjut yuk. Ya, nomor telepon dulu dah. Alamat dulu, Bang. Oh, alamat ya. Alamatnya di mana? Garasi Banana 3 Cibinong, Jalan Sirojo Munir RT 10 RW 9 Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. 0812 9001 9778. Gas. Yuk, lanjut. Udah nanya, udah biar cepet, bagus. Udah bagus ini. Iya, jangan dihambat-hambatin lagi. Kita banyakin yang lucu-lucunya aja. Jadi kalau sama kredit. Nah, cash aja. Cash aja, ya. Trade-in bisa. Iya. Mainan mobilnya apa nih? Upgrade, downgrade, sama motor juga boleh. Asal jangan sama panci, sama emas, kita kagak ngerti dah. Sertifikat rumah? Ya. Jangan dah. Jangan. Ntar tidurnya di mobil lagi. Jadi camper van, kayak gua lagi. Ya, gak apa-apa, kalau abang kan hobi. Hah? Kalau abang mah hobi emang. Iya. Kalau ini jalanin nasib ya? Kalau jual rumah beli mobil, jalanin nasib ya? Itu serah abang dah. Jadi usah dari sardininya. Yaudah, itu mulai dari pojok. Yaudah, ya lah. Oh, no, unit baru, no. Unit baru. Capek gue. Untung tua. Untung tua. Tuanya dibawa-bawa lagi, ah. Yalah. Nah, ini. Kijang Roper. Tahun 93. Eh, mau kemana? Kacamata lo tuh, malam. Gelap. Nih, Roper. Roper. Ya. 93. Aduh, gue Roper nih. Ya, iya, kalau puasa bawanya Roper ya. Oh, iya. Ya, udah, Bang. Gimana harus lucu sih? Oh gitu. Lo kata gerir, emang biskuit. Oh no, biskuit lo di itu. Ya, Kongwan. Jang Roper ah. Jang Roper. 93. Ya. Pajak 3 kali kalau enggak salah. 3 atau 4 kali murah lah pajaknya mah. 3 kali lebaran mati nih. AC dingin. AC dingin. Daleman rapi. Ada es batunya apa? Enggak. Kebetulan itu pengen ngomong bukas. Keren juga. Kayak Rolls Royce. Iya. Bukan. Udah, Jang. Saya nyari lucu tapi enggak lucu entar. Iya, jangan lucu dah, dah. Udah, body rapi. Body rapi dah. Udah tahun 93, body rapi. Dosa-dosanya entar selanjutnya lihat sendiri main ke sini ya. Iya, AC dingin, daleman rapi. Pajak murah. Di 2 juta kalau ini mah paling 800. Iya, 500 ya. Anaknya Pak Yakub masih nanya pajak baik. Kijang begini mah udah apa? Iya, harusnya mah. Aduh. Berapa duit nih? 28 aja. Ih, 28 enggak rame ya? Nah, oke, enggak rame. 15. Buya. Belum, Bang. 18. Ya terserah deh, yang penting jadi. Belum, cat rapi ini, Bang. Pajak enggak terlalu dalam. Ya. Ya mobil selalu siap pakailah. Kan AC juga dingin. Kalau nyerah, nawar lu tangan di ke atasin, ntar gue yang maju. 25 udah paling. Potong 3 juta langsung. Jangan 25 tuh. Berapa duit? Kurangin lagi dah. Oke. Okay. Kan 18 kurang manusiawi. Wah, itu mah emang bukan manusia dia. Parah emang dia, kalau nawar dia. Layak.
dari Bali, buset deh. Enggak manusiawi. Udah gini aja deh biar jadi. Pasti ya. 15 aja ya. Astagfirullahaladzim. Ini besok-besok gue panggilin ustaz biar dirukiah dulu. Jadi rukiah kata gila kali kita nama. Udah gini biar jadi dah. Iya iya iya. Itu aja. Acak. Ya mulai ya, ya mulai berat ya. Udah kurangin 2000 lagi. Berapa? 23 aja udah. 23. Palingan aja 22. Palingan gini gitu. Bang, kita ambil tengah-tengah aja 24 dah. Aku bilang 24. Tuh enggak dia ngambil 3 angka 4 cuma dia harus 3 berarti 23.800 sudah. Ayo udah. Terima ganti oli cunap. Oh gitu. Oke. Okay. Oh ini enggak jangan bahaya nih. Jangan. Baru nyadar, Bang. Hah, ngapa? Oh ini Om Andre. Om Andre belum kenal duit. Lagi zaman susah. Zaman susah dia kayak gini. Kurus kan? Ya. Kalau sekarang bukan. Jadi kita balik ke masa lampau. Oh, iya, betul. Benar. Om Andre kurang gigi, bos. Nih, cari Matic di bawah 30-an. Yeah. Ada Peugeot 206. Peugeot. Pajak op 2016. Uh-huh. Matic. Ya. Yeah. Metiknya ya, aman. Ini, ah, itu bukan bang. Taruh galon segala. Di kompres. Ya. Kompres no. Ya, itu kacanya pakai terpal itu. Iya. Aduh. Tuh kameramen gua aja sampai itu. Kompresornya terpalnya. Ya terpalnya buka coba. Lihat dalemannya coba. Dalaman rapi bang. Dalaman rapi. Itu kacanya turun. Ini tukang kaca belum sempat ngerapiinnya. Oh, belum sempat. Ribet amat ya. Ayam. Coba kayak ngeliat ayam dalemannya. Lemah sahwat. Udah nggak mau naik lagi. Nggak mau naik lagi. Ini sih apa sih? Udah jual apa adanya dah. Turunin dari yang kemarin biar pergi dia. Ya. Udah bang. Kemarin 27. Udah 26 buat abang dah. Udah. Kemarin 27. Sekarang 26. Ngatip yuk. Pajaknya mah 2016 ya, itu pajak hidup mah bang, yang Matic yang kondisinya dalaman orisinil gini bang, orang jual 45 bang. Yaudah gue sih gak mau jauh nih ya, di konsepnya kita bikin di bawah 25 yuk. Gak dapet bang, gue 25 mah. Gak dapet sih. Swear bang Dipal. Kaca dapet, udah bang. Gak usah dipikirin dah, terima apa adanya nah, nih penonton itu nih. Enggak, itu mah gampang lagian, gak enak lah masa jual mobil kacanya gak bisa naik ke atas. Ya bener masalah buat bagaimana, bisa naik-naik dong mobil. Bisa, iya. Servis. Bisa. Lucu bapak ini. Ini mangganya, ini minyaknya harus perhatiin. Jadinya lu rumah sahwat dah tuh. Minyaknya habis, enggak licin jadinya. Dia gitu gini. Dia buka kartu sendiri ya. Kan gua cuma nyaranin doang, bukan berarti bilang pakai. Oh, enggak. Gitu. Tapi pernah. Ya. Suka itu. Ini berapa deh? 26 dah. 25 500 dah buat abang. Udah gopenya hilang aja dah. 25 dah. Oh, 25 apa ada ya, Bang dah? Keras amat sih. Bukan keras bang, karena yang untung dikit, udah diturun-turunin. Ya. Kalau showroom lain untung mahal, untung banyak ya showroom lain. Ya, sekali-kali udah rugi dikit, gue kan seneng ngeliat lu miskin. Ntar abang tambah miskin. Ntar tambah miskin kalo ya. Kalau mau abang doain saya kaya, abang jadi kaya. Ah, iya. Abang mau kaya mau miskin? Mau kaya. Doain saya jadi kaya. Kayak Bang Tutun, mobilnya banyak ya? Amin. Ya, amin. Bosnya mah, bos sono, bos banana, bos Riko. Oh gitu ya? Itu mah kacung. Ah kacung? Pertama banana. Banana. Banana mana sih? Oh, ini Kerry nih. Kerry Putura. 2008, nah. Pajak satu kali, kedok naleng, bodi olian, ini mah kotor aja nih bang. Jok ori juga, paling ya 1.500 kalau putura. 1.500. Paling ngecek AC aja. Ah, AC? Kan, kasihan kan dia, kamen-kamen lu. Kenapa? Pintunya nggak ada. Hah? Pintunya nggak ada? Itu pintu? Pintu belakangnya nggak ada. Oh, pintu belakangnya? Ya emang begitu cetakannya. Nora ya, Nora. Iya, Nora. Dia mah pahamnya mobil daya asu doang. Ya, iya, emang daya asu orangnya. Itu mah mukanya kayak asu lagi. Iya, murah aja bang, panjang sekali bang, 2 juta, paling 2 juta kurang lah, 2 juta kurang. Abang nggak mau nambah? Udah dah, biar jadi dah, berapa dah, kurangin lagi. Bang, kalau kurang lucu, abang nggak blokin apa? dia belum belajar di letuknya itu belum dapat. Dia kan sales mobil baru mah kan terlalu formal dia biasa hidupnya. Terlalu formal, betul, iya. Protokol pacara dia, iya. Udah ya, yang wajar aja yang kasihan. 52 udah, bang. 52? Lempengin 50 dah. Yuk, kalau 5, buset deh. 45, jangan sadis ya. Sadis banget. Nanti dia nggak dapat untung. Ada. Dia nggak bisa belanja lagi, lapaknya jadi sepi, kita nggak bisa ngonten. Benar nggak bang? Gue belain lu nih. Udah 48 ya tuh, buat Bang Dipal tuh langsung. Berapa? 48. Ah, itu. Padahal gue tawar 50 tadi, nggak dikasih. Nggak apa-apa, dikasih kasih 48. Jadi 45 jadi naik dikit. Nah, itu dia makanya. Nah, ini mobil lu nih, dari Asu nih. Iya. Taruna ya. Kameramennya kuat. Nah, tadi dia jahil naro ini di sini. Iya. Biar ada bahan lucu-lucu kameramennya. Dia keserimpet. Nah. Untung paling dia kejedot itu. Ya, keserimpet intek. Aduh, apa. Pucuk lagi di sini ya. Kameramen. Kameramen ente emang. Makanya ini.
Nih Taruna nih. Taruna 99, ya. Pajak ya. Sekali, mesin aman, AC dingin. Ya. Ini tinggal rapiin perseneleng. Perselengnya pokoknya belanja spare partnya luar dapat. Oh. Udah kepasang insya Allah mobil mah aman. Mobil aman. Bodi 90% rapi. AC-nya dingin nggak? AC-nya dingin. Joknya orisinil. Jok orisinil. Iya. Oke, bensinnya irit sini. Bensin irit pak. Iya. Kayak lumayan bang, ban juga tebal. Oke. Nah ini lo kasih harga, jadi, jangan mau kalah kayak Pak Yakub ya. Pak Yakub udah murah, lo harus lebih murah lagi. Bodinya. Itu bukan gampang itu mah, Yan. Itu kan sayap itu. Ya itu lagi ditepungin aja gitu. Ntar gue, ah bukan sayap. Paha. Kalau paha kan kemarin udah dihabisin sama lo. Lo bukannya ceker. Hah? Ceker? Pantesan baik kukunya. Bang, ini mah saran bang ya. Saran apa? Kalau ngobrol nggak lucu, mendingan nggak usah ngobrol. Makanya dari tadi gue diam nih. Diomelin penonton. Nah itu dia, jangan bercanda, nggak lucu gitu kan. Udah harga 47 bang. 47? Iya. Yan, sikat Yan. 38. 38 belum bang, 43 udah buat abang mah. Nggak boleh. Bener. Udah murah bang? 43. Ih, nih. Ini sebenarnya kita YouTuber apa tukang pala sih ya? Maksa banget ya. Kagak, dia mentang-mentang gak ada 4 tuh patokannya gak boleh ada 4 kan susah bang. Kalau orang modal 40 sekian jual 30 rugi. Rugi. Jual gocap untung kebanyakan. Oh gitu. Iya, sini enggak ngasih berapa? 4 berapa? 43, 42 dah. 41 gas. Tuh. Nah, tuh. Itu aja bang. Ya udah. Sama siapa? Beneran. Tinggal pulang sama udah ente kamera. Mau jahit lagi. Tahu. Preset lagi. Kadang-kadang iya, kan enggak jomplang lagi tuh diri di atas ban. Dia menolinin lagi nih bang nih. Apaan lagi? Enggak. Karena ini bukan dia yang naruh, dia selamat. Oh. Dia yang naruh tadi dia kecelakaan juga. Eh deh parah bener. Iya. Baleno, jangan dialingin. Penonton pengen lihat. Ini Baleno. Kita mah udah kayak blocking ke samping. Di depan, aduh kayak mau mejeng inian banget ya. Makanya ini, buset ya. Baleno 97. Baleno. Okay. Bang, lo yang jadi host saya bang. Kenapa lo yang nanya sih? Iya. Iya, kameramen mah diem baik ya. Iya, kalau ada yang lucu baru ketawa gitu. Nah, kalau kameramen yang ini diem sakit. Bukan diem baik dia mah. Nahan berak. Enggak, belum digaji udah 3 hari. Betul ya, udah mau THR lebaran ya. THR. Ya. Tunjangan hari Rebo. Siap. Nah, ini nih. Baleno 97. Baleno 97. Pajak sekali. Ya. Ini mesin udah rapi, Bang. Udah rapi. Cuman tinggal ganti baut roda. Baut roda. Baru kita majuin ke depan, servis AC, moles body. Udah, ya. Ini mah mobil terima rapi. Gak ada dosa-dosanya nih. Terima kinclong, insya Allah kan terima rapi soalnya Pak. Terima rapi, iya. Oke. Okay. Udah gini aja, ini harga habis langsung, 35 juta. 35 juta. Kemarin gak segitu. Berapa kemarin? 29 ya. Wah, kagak 29. 29. Harga habis bang. 31 kemarin. Belum, 34 dah. 34. Ya, ya langsung gitu dia gacuannya. Iya. 33.800. 33.500. Ya udah. Wah. Udah. Sip. Iya, biarin aja gue di lagi. Omelin netizen nih kagak nawar-nawar Bang Dipal nih. Bang Dipal doang nawar sekarang. Oh iya, ini Panther. Kan spesialis Bang Dipal. Iya. Panther. Katanya kemarin udah kejual ini. Ada yang mau bayar 130. Cuman dia pergi Bang ke Bandung. Kan macol. Orang mau bayar. Mau bayar. Terus nggak jadi bayar nih orang. Lah. Posisinya kemarin ini mesinnya belum rapi. Kalau sekarang tinggal di test drive doang. Mau bos ya? Mau bos. Kita wah, bagus. Ih, satu tim. Udah rapi. Sama, ah? Udah rapi. Udah rapi? Iya, udah bang, udah belum? Belum. Belum. Masih di bengkel. Enak aja udah rapi dong. Masa? Udah dong. Di mana posisi mobilnya katanya? Ada di rumah. Di rumah siapa? Rumah gua lah. Rumah montir? Lah, rumah montir. Ngapain? Udah rapi juga. Habis berapa duit? Pesan aja. Ah, ngerti. Gak ngerti ya? Iya, lu kan ini. Ngertinya mobil Daihatsu. Biar abang ngerti, deh. Ya, ada yang diesel ya, ada nggak sih? Nggak ada kan? Ada. Mobil diesel itu ada istilah ngobos. Ya, ngobos itu kena di ring seher biasanya gara-gara keseringan isi biosolar tanpa pengurasan sebulan atau dua bulan sekali. Kena ring seher, kalau solar kan biasa telat, hitam. Telat ganti asap saringan ini, saringan filter solar. Filter solar, ya. Bisa. Bos pomnya nggak disetting. Bisa. Iya. Oh, lebih ngerti bang di Pak. Kalau dalaman rapi, body juga rapi bang, tinggal dicuci aja. Pajak juga cuma sekali aja, lewat bulan 2 kemarin. Tangerang. Iya. Ya, ya sekarang mah kondisinya Jember nih, belum dicuci. Iya, ntar tinggal dicuci. Jember jauh bang. Hah? Jember Jawa Timur. Kotor, maksudnya kotor. Jember Jawa Timur ya? Kotor, rela lu. Kita lagi di Bogor ya? Maksudnya Jawa Timur, Jember. Tuh lu pernah kelilipan kunci pas ya, Tuh? Hah? Jangan kelilipan nih, mau lebaran nih. Iya, ini jadi langsung aja nih. Seneng banget ya kalau gue disiksa ya. Mau belain soalnya iya, makanya. Dan nih langsung harganya berapa nih? 130, ya, terima rapi. Konsepnya di bawah 100 dah, rame. 103. Iya sih bang. Ini LM Turbo 2014. Begini Tun, soalnya pembeli Panther itu rata-rata pada paham mesin. Iya. Ya, terima apa adanya juga oke. Cuman masalahnya harganya udah jangan dirapihin. Terima, udah dirapihin. Udah dirapihin bang nanggung. Karena kemarin dari
udah 2-3 bulan yang lalu, ini banyak yang mau bayar, cuma gara-gara agak sedikit ngobos. Sebenarnya ngobosnya nggak parah ya bang, karena ini kan tarikannya masih jos. Iya. Ngobos itu kan benar-benar ngempos, lemot banget lemot ya. Iya. Ini masih jos tarikannya. Paling cuman, paling style clap doang kalau ngobos gitu. Kemarin kita belanja hampir 8 jutaan, belanjanya doang di luar biasa. Oh, makanya saya hitung 130 dah, jangan ditawar lagi. 130? 130, sorry udah rapi. Enggak, belum bisa bang. Yang mau beli kemarin nawar 127. Ya udah, gini dah, saya buka 150 dah. Sama baik, abang mah jangan ngajarin saya dagang. 150 saya buka. Nawar kan? Nawar, sob. 150 nih. Kok jadi 150? Perasaan tadi 130 ya? Kan mau nawar. Kalau nawar kan ada buka harga. Saya buka 150. Wah, jahat. Abang mau nawar. Saya buka nih, tinggi nih, auditan, nih auditan tadi mau dipotong gak nih? Ya. Bahaya nih kalau dia. Ya, jadi justru edukasi kepada penonton. Oh, edukasi. Kalau harganya sudah net, net itu dikasih tahu bang, net itu pas. Yaudah ya. Gitu. Dari panjang, panjang ya. Sama pasal. Dapet. Ya. Sama itu, lope. Sudah cukup. Ayo, ya. Astagfirullahaladzim. Eh, jangan dikasih bensin, mogok. Oh, iya salah. Ya, tuh. Lu mau ngapain? Oh iya, depan ya? Depan, depan. Awah. Ya. Astaga. Ayo. Ini ngaku. Siapa tadi yang pada minum, pada ngerokok? Ya itu mah krunya lu, gua makan baru datang. Ah. Iya. Ini kan rokoknya Bang Dipa. Bukan, masa rokok gua kalengan gini. Mau rokok Abang apaan? Hah? Dus-dusan. Ketengan. Tingwe, tingwe. Hah? Crystal Neon. Iya. 99. Iya, sini. Jangan ngalangin kameramen. Iya, ini kan enggak, bukan capung, Bro. Enggak bisa terbang dia. Ini. Makanya abang pakai drone lagi, nah, syuting di sini. Pakai drone. Neon. Terus lo neon, 99. Gimana neonnya? Cempor. LED. Nih, mobil neon nih. Crystal Neon, 99. Pajak 2017. Oke, dikunci 7 kalian. Apalagi ya? Udah lah, cat rapi. Dalaman ori, dashboard tinggal astaga ini tukang belum datang-datang. Pokoknya yang bayar ini dashboard terima licin gitu. Terima licin. AC terima dingin. Oh, retak ya? Di ujung. Oh, dashboard ya. Berapa duit? Murah aja Bang, 38. Ah, 38. Kemarin kan kita dikasih 34. Iya, kemarin 34 tuh bener. Kan gua buka harga. Kalau gua buka 34 lu tawar 20. Ah. Lagi ngobrol. Lu kan ngapain? Bener enggak gua yang gua omongin? Suruh tawar 20. Udah, gua buka 38, cuman kan dikasih 34. Ya kalau gua buka 34 lu tawar 20. Enggak, ya. Gua buka 38 lu tawar 28, lu enggak kameramen tuh tawa-tawa. Kita info. Masa harga kemarin udah harga 34, dinaikin lagi. Oke, okay, 34 harganya sekarang. Iya. Oke. Okay. Kita nego lagi. Iya. 34 sekarang harganya. 34 sekarang harganya. Tawar baru, Bang. Iya. Berapa 19. Oh, kan. Gua bilang, entar lu tawar 20, ditawar 19. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa Tuhan, kan gue datang sini kan hikmahnya lo jadi mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa. Ya. Istighfar kan tadi. Istighfar kan? Ya. Alhamdulillah. Itu. Nah, sepuluh lajim gitu kan. Iya, iya. Iya. Mau iya, mau istighfar lagi nggak? Mau. Yaudah, 15 ya. Bang, lu biar bener abang kontennya bang. Jangan dilucuin terus gitu. Ada serius, lucu, serius, lucu gitu. Ini gue ngelenong jadi gitu. Nah ini gue udah serius. Serius bang. Lu serius ya bang ya? Iya. Nawar 19. Ya gak dikasih gak apa-apa, namanya juga nawar ya. Bener ya. Iya. Netizen, tolong. Ini para suhu nih. Udah kita habis aja bang semua. 3-3 bang. Udah konsepnya bikin pala 2 dah. Bikin pala 2 belum ya bang? Pala 2 belum bisa ya? Belum ya bang. 30 pas gimana? 3, waduh. Nah. Jangan bang, ambles banget bang. Ambles ya? Iya. 31,5 dah, udah paling murah kayaknya. Udah gopenya nggak usah, 31. 31 boleh dah, yaudah. Udah paling murah. THR abang, tahun depan aja ya. Aja, ya udah 35. Nggak jadi 31. Ini ngapain, ini bukan. Ini bukan. Oh bukan? Ini punya teman, numpang servis. Cuman kalau ntar dijual, kita kabarin. Oke. Okay. Lebih receh tuh. Sini dong, samping kita. Bang, gua di sini abang. Lu jijik amat sama kita sini? Pengen nyender. Pengen nyender? Iya. Yaudah kita yang sana. Yaudah kita yang sana nih. Jadi berapa nih harganya? Lu kok ikut nyender? Berat. Ya, lu juga pengen nyender. Bang, lu tau diri ya, bang. Berat, bang. Ini kijang apa? Kijang apa? Kijang apa? SSX 2004. Tuh. Ntar kamera gua liat mana? Mau liat dalamnya. Aduh, kadang-kadang. SSX 2004. SSX 2004. Pajaknya dua kali. Pajaknya dua kali. Body rapi. Ya. Ganteng, SSR. Pelek SSR. Dalaman juga rapi. AC dingin. Ya. Udah, tinggal pakai deh. Insya Allah ini mah sehat, Mami. Oh, sehat ya. Pajak doang dua kali, Pak. Pajak. Pajak paling total 4 juta, 5 jutaan lah. Iya. CC 18. Ya udah harganya berapa nih? 2004 kalau yang tipenya 3 kapsul, SSX, LSX, SGX, LGX itu udah FE alias injection. Hmm.
satu. Harganya berapa nih? Harganya ini 55 aja. 55. Bikin pala 4 dah konsepnya? Belum, belum, Bang. Belum bisa. Belum. Udah 50 pas dah. 50 pas belum juga, Bang. 51 dah. Paling 51 setengah dah. Jangan ada gope-gope lah. 51 ya, paling apa artinya duit gope sih? 51 apa adanya ya. Biar, itu kalau misalnya yang kurang-kurang dikit servis sendiri. Servis sendiri. Iya, udah. Gimana nih? Biasanya kayak kagak jadiin parcel, Bang. Abang aja kasih duit paling ntar. Hah? Ntar kita nggak dapet ini. Kalau kasih duit. Hah? Kan kita nggak minta duit, minta konten. Oh iya sih. Iya, berarti Mbak Bimanya bisa dapet duit maksudnya. Oh gitu. Ya udah. Mbak Bimanya kasih duit, ya. Tapi rekening gue udah gue kirim kan kalau kan. Disiapin cash. Udah siapin cash. Ah, alhamdulillah. Gue sih nggak apa-apa. Gimana Wayan? Gue nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa, nggak kasih duit. Gue kasih pelek aja. Nah, kasih pelek, minta pelek. Malam pelek, 3 juta. Ampun. Udah, tuh, 51. Iya. Ya, nih. Avega, 2010. Tipe GR. Honda miring. Iya, Hamia. Honda Korea ini mah. Heeh. Yang ngonten juga miring nih. Saya tengleng. Hah? Saya enggak, Bang. Iya, bulat. Pelan pacing. Ini juga nih orang ya. Ini lama-lama kayak Sule ya. Kayak Sule. Baru kayak Sule gemuk, Bang. Ya Sule gemuk. Sule yang mirip gua. Iya. Avega GX 2010. Oh, gitu. Panjang hidup. Ya. Body ngaleng. Body ngaleng. Dalaman ori. Nah. AC dingin. AC dingin. Sama tinggal pakai mobil. Oh gitu. Jadi kalau deal ngopinya kapan nih? Ngopinya nanti maghrib. Yang di sana. Iya. Udah harganya berapa nih? Harganya murah aja, Bang. Berapa? 55 juta aja. Ya, 5. Udah samain kayak Kijang, udah no debat. Mobilnya banyak. Busa. Mobilnya banyak, Yan. Ya. Nanti durasinya tau. Kepanjangan memori lu jebol, memorinya dikit ya dah. 51. Entar yang lain aja kita. Iya, iya, iya. Apa adanya ya? Apa adanya nih ganti oli cun. Ganti oli cun paling sejuta aja. Iya. Iya, entar kita nawar sama. Masih bikin sini aja. Nangin jalan kameramen gua gimana mau bagus ini videonya? Iya, iya, iya. Acak-acakan nanti. Dari Munestilo 2010. 2010. Panjang satu kali aja. Cat rapi, dalaman rapi, dalaman rapi, AC dingin. Mesin aman, insyaallah tinggal pakai juga. Ya udah, cari. Apa? Pajak di bawah 2 juta, Bang. Ini kan saya 1000, murah. Engselnya ini seret tadi pas dibuka gih gitu. Tinggal disemprot. Kurangin orangnya. Seret-seret. Iya. Tapi kan rekening seret nggak bisa disemprot, Bro. Bisa pakai duit cash. Oh, bisa. Bisa. Coba, Abang. Tawarnya jangan sadis-sadis ya. Ini demi nasib kita ke depan. Ke depan. Nah, iya masa depan ya. Kali ini gua rendah dah. Ya betul, betul. Tetap aja nawar mana nawar sadis itu. Gitu nawar sadis. Kalau udah kesadisan kan aneh bahas-bahas air lagi, harga kendor lagi. Pura-pura lemas. Iya. Oh, TR cuma cepet doang, Bang, itu nggak apa-apa ya? Ya? TR cuma cepet doang, nggak apa-apa ya? Ya, cepet. Kalau gitu, kita jejek kayak gitu. Ya. Udah, berapa buka harga? 62, Bang. 62? Iya. Nah. 55, paling 58 dah. 58? Berapa, berapa? 57. 56 udah. Uset, iya ya. Iya. Paling apa adanya, Bang, ya? Apa adanya? Ini nanti cunap dah tuh, 56 tuh. 56 apa adanya? Kasih tuh buat Bang Dipa sama Abli Wayan. Nah, ini mobil mudik nih. Iya. Mobil mudik. Kita. Pengguna sekitar. Waduh. Tapipi. Tapipi. Apa yang belum ngerti gitar? Kameramen udah tawa-tawa. Iya, makanya. Kameramen udah pemain banget kayaknya. Makanya. Orang kita diam-diam aja. Aduh. Ini ketawa-tawa sendiri. Diam-diam aja, iya. Diam-diam. Mencret. Cepirit. Tapipi GX. Tapipi GX. 2010, pajak hidup, bodi rapi, dalaman 3 galon, AC kurang dingin. AC kurang dingin. Iya. Ini main yang ngebul-ngebul udah hilang. Yang ngebul-ngebul tinggal dicunap aja sih. Hmm, gitu. Ini plat Depok. Ini Depok. Denmark. Wuh, kejauhan. Muka lu Demak. Demak. Iya. Iya. Bandung ya. Canda. 75, Bang. 75. Iya. 55. Bisa belum, Bang, 55 mah. 75 ke 55. Lo keterlaluan, Yan. Itu mah APP 2004 itu mah. Apaan? Oh iya ya. 40 dah. Gimana aja udah nih. Cuma lu mau udah kurang berapa ini? Mau debatin apa? Kurang berapa ini? Paling ini 69 lah. Sampai cakep aja. Tapi sedikit. Kurangin 1000 lagi ya. 67. Enggak, jangan 67. 68 aja kurang 68 boleh ya. Dah ganti oli cunap tuh. Ini biar saya ngasih bonus, Bang, ganti oli cunap. Enggak, yang kasihan penonton yang enggak dapat ganti oli cunap. Nah, itu dia makanya. Entar mobilnya bunyi. Entar pas starter gitu. Iya. Ini Grand Livina nih. Tipe ultimate. Tipe ultimate. Tahun muda 2012. Tahun muda 2012. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Transmisinya matic ya, Bang? Transmisinya matic. Matic aman, mesin aman, AC dingin. AC-nya dingin. Body juga rapi 90%. Oh, gitu. Wih, joknya udah dicin, Bang. Dari kulit itu. Ada yang minus, Bang. Ini mah gue inget nih. Hah? Ini mobil gue inget. Kenapa? Apa? Apa?
Belakangnya penyok. Oh ya, belakangnya penyok. Ah, jadi di bagian bodi doang, Bang. Paling itu kalau mau dicat juga 1 juta. Ah, gitu. Itu kan cuman bodinya catnya enggak ngelupas. Masih bisa diketok magic sih kayaknya. Cakep ini. Paling di bemper aja dikit ya. Dan 1 juta bodi juga cakep. Tapi gue demen sama joknya nih, Yan. Udah kulit dah, kulit kadal. Bukan, Bang, kulit sunat. Ya, kulit sunat digosok kelar dong. Iya, digosok kelar. Aduh, nah. Kulit ular. Enggak main ular. Ya. Yuk langsung aja yuk. Gue udah gak ada bahan lucu lagi soalnya. Susah mikirnya. Kamu udah mentok ya, Bang? Ya, udah mentok gitu. Kita abisin di sono lucunya. Makanya sono lucu dikit, lucu rata lucunya gitu, Bang. Oh iya, udah. Ya. Udah, ini buka 87. Ultimate 2012 Matic pajak hidup. 87, Yan? Buka. Kasih 87. 83. Udah. Kasih ya? 82, 5 ganti ori cunap. Ya, di prank lu, syukurin. Tapi gak apa-apa. 82. Iya. Yang penting saya tetap ngasih bonus ke penonton ya, Bang. Ganti oli cunap ya enggak? Iya, betul. Alhamdulillah laku. Ya pakai taruh di belakang. Oh, udah laku. Tinggal ganti oli cunap. Oh, gitu. Ya udah nih, kijang nih. Kijang biru. Tipe LX 2002. 2002. Pajak hidup. Hmm? Body rapi. Ya. Jok blue drew. AC dingin. Tip double din nyala. Oke. Tinggal ganti oli cunap aja, terima ganti oli cunap boleh. Mantap. Pulang kampung. CC 18, Bang. Jadi enggak terlalu boros bensin, Bang. Oke, sip. Berapa duit? Ini buka harga 55 aja. Oh, 55. Masih bisa nego. Udah samain kayak yang Ono 51 noh. Yang Ono 51. Ah, gua mah wajar-wajar aja biar cepet. Iya, iya. Ya tapi saya terlalu sadis juga enggak dikasih. Gua mau nego 49 tadi. Hah? 49 dikit. Ini dah 50 terima servis kan kurang lebih 2 juta. Biasalah standar servis mobil baru. Enggak nih. Wayan enggak diterima nih negoannya. Wayan negoannya 49 paling apa adanya, cuman jangan, Bang. Ini kan servis buat dipakai biar enak-enak. Ya. Radiator lepas segala macam. Kalau Bang nanti mau ke tempat lain enggak apa-apa, Bang ya. Jadi 50 udah. Jangan, Bang, servis tempat lain. Kita takutnya ntar dimainin. Enggak, kata kan 50 enak, udah enak-enak nih. 50 udah ike-ike kimochi. Udah itunya kalau 50. Jangan, Bang. Udah licin. Udah licin. Apa? Pistonnya gitu. Siapa, Bang? Kenapa jadi main-main? Biasa. Ini ngapain ini? Eh, Kang Trabas ini. Iya. Motor lu jual sini, biar lu nganggur. Udah nganggur dia. Sian banget ya, ditinggalin bosnya mudik. Sian banget, lapaknya kosong dia. Aduh. Iya, iya tuh. Sian dia tuh. Iya, kayak kambing lepas iketan dia. Iya, punya bapak. Udah kembali lagi nih. Gocap. Gimana nih? Udah gocap, terima servis aja. Servis kurang lebih 2 juta, Bang. Oke deh. Ini biar enak dipakainya. Iya. Ini, Bang. Harus sih. Iya. Cibo tahun emblemnya oblak nih. Ya, murah deh. Norak. Emang begini emblemnya. Oh, gitu ya? Cibo. Norak banget ya, ampun ya, YouTuber itu. Cibo. Aduh, ini Cibo nih, Mercy. Oh, Citayam Bogor sekarang, bukan Cibinong. Oke. Siap. Bukan Citayam Kebon. Bukan. Bukan. Oh ya dah. Lanjut deh. 2003. 2003. C180, pajak 3 kali. Luar rapi. Dalaman tinggal nyalon aja, agak sedikit kotor. AC terima dingin, kemarin udah dingin, Bang. Udah dingin? Cuma kalau kurang dingin, dibantu dinginin lagi. Gitu. Karena kita terima dingin. Iya. Matic, yang penting Matic-nya aman, Bang. Iya. Matic Mercy mahal soalnya. Ini Matic-nya insya Allah aman. Kemarin dia kurang dingin, sekarang dia udah agak luas ya. Soalnya udah makin kenal gitu. Gitu, iya. Kurang lucu, Bang. Kisinya bagus, rapi. Dashboardnya rapi ya, Bang. Rata-rata. Rata-rata dashboard Mercy yang tahun 2000 sekian udah pada jelek, ini masih cakep. Oh, masih cakep. Masih utuh lah. Copotin. Ngapain emang masuk ke mobil kita? Bukan, kan jual 2 juta, apa? Dia tahu harganya. Oh gitu. 2 juta harga kisi doang. Kalau gitu jual harga dashboard aja dah. Jual harga dashboard aja. Jual perjalanan. Bang, itu lah lucu, Bang. Cari yang lucu aja. Oh, cari yang lucu ya. Gitu, belum ketemu sih. Iya, makanya udah. Jadi, sambil berjalan aja, kan ngalir udah. Berapa duit? 62 harga. 62 aja. 55. Berarti kurang 7 juta ya? Buset, iya ya. Itu gue ikut layan aja deh. Jangan dah, kurangnya 3 jutanya 59. Ah, 59. Kurangin 1000 lagi dah. 58. Ya, siap 58. Dah, garansi AC dingin. Soalnya ini udah berkali-kali konten, kagak keluar. Gitu. Sebenarnya mana buat lebaran juga silaturahmi ke rumah mertua juga keren. Iya. Kalau kagak laku bisa dipakai. Dia mau mikirin perutnya sendiri. Iya. Masalahnya belum ada yang nawar yang serius. Biar penonton mudik pakai Mercy kasih murah biar kebayar. Iya. Orang gitu. Ada yang nawar serius sekarang dikasih dah. Iya. Awas kejedot. Ini jangan ditarik. Itu takut kejedot itu. Iya, gua ngerti lu mau nyambutin gua cuma dia mau ngejedotin. Untung tuh ini orang. Takut palanya benyol kan, mau lebaran kan. Tutup enggak apa sih? Tahu itu tadi. Ada yang ngecek. Iya, ada ngecek ya. Udah. Nih. Hyundai Matic. Matic 2001. Transmisi Matic. Oh iya. Hah? Gak pantas lo.
Udah gue bilangin kalau lucu lucu banget jangan dikeluarin. Aduh. Aduh. Pajak hidup, metik enak, AC dingin, luar dalam rapi, soalnya nggak pakai. Oh gitu. Pajak berapa kali? Pajak hidup bang 29. 29. Hidup daleman rapi sih. Pajak hidup rapi, luar dalam. Berapa duit AC dingin, 47 aja buka harga. 47 ya. 43. Hah? 43 tuh. 43. Iyalah kurang 4.000 doang kan. 42 gua pulang. Ini udah kita rapiin kan 42. Giliran gua giliran kita kasih tawar murah. Salah. Ditambahin ya. Tambahin. Ditambahin ya. Murah gitu. Enggak apa-apa, Bang. Iya, diamlesin. Jangan. Jangan, Dan. Jangan. Lagian jelek enggak laku ini mah. Hah? Dijual ditawarin juga enggak ada yang mau beli. Iya, iya. Iya. Mana? Hah? Jiji. Bekas dia? Iya. Ah, kan lu kejedot. Ah. Enggak perhatian sama gue. Kalau gue mau kejodot enggak diiniin. Iya. Ini kijang nih, hijau-hijau nih. Ya. Ya. Kijang kapsul. Kijang kapsul. Tipe SX. Celong. Tahun 97. Ah. Pajaknya satu kali aja. Iya. Eh 99 bang ini agak mudahan tahunnya. Iya, lampunya celong nih. Plat Depok. Pajaknya juga baru kelewat. Oh baru kelewat. Dan 12 kemarin. Hah? Lewat Karadena, Nuno. Oh. Iya. Terus, terus. Ya harganya langsung dah. Nah, murah sekali di 2 juta. Dalamannya? Dalaman rapi, AC dingin. Enggak. Velg ya, velg. Servis paling enggak dikasih. Standar ya. Standar apa, racing motor. Standar lah. Heeh. Servis 2 jutaan, pajak 2 jutaan. Buka harga 42 aja. 42. Bikin pala 3 ya? Boleh. 35. 35 belum 39. 37 lah. 37 jual apa adanya. Jual apa adanya? Iya. Servis estimasi 2 juta, pajak estimasi 2 juta. Oke. Okay. Di luar pajak 37 bawa pulang. Jadi 37 nih? 37. Salaman dulu. Emang gue yang dagang? Betul, dagang. Iya. Mana espas, ini? Espas. Itu belum 2 biji. Hah? Belum 2 biji, Ono. Ini dulu. Hah? Ini dulu nih. Itu spray pojok nih. Oh ya udah. Ini dulu. Cakep sih ini kijang rapi sih. Tapi ntar lu nih yang di pojok dulu nih, spray nih. Spray. Sun, ini besok rubah posisinya ya, jadi sini ya, nggak kejual nih kalau di sini. Sabar ya. Kita besuk dulu. Sabar, sabar ya. Besuk sabar ya. Sabar. Emang gitu ya, Mak. Berapa tahun yang lagi? Namanya. Dapat remisi nggak? Nggak. Sian banget loh. Udah seumur hidup. Namanya kan. Perbuatan memang harus dipertanggungjawabkan. Betul. Iya. Makanya lain kali ya. Ya punya punya barang dijaga gitu. Jangan asal nancep baik. Tekan ya. Tekan. Ya. Sian anak orang. Ini ini berapa nih? Splash 2013. Ya. Pajak 2 kali. Ya. AC kurang dingin. AC kurang dingin. Bodi rapi kotor doang, Bang. Sama kurang murah kayak ini. Ih, Bang. Orang jual 75, Bang. Lu jual berapa? Buset, 63 terakhir kemarin. Ah, belum rame segitu mah. Buset, Bang, 2013 tahunnya. Iya, Pak Eko aja kemarin jual splash 30. Enggak ada. Iya. Iya, Bang ya. Ya Bang Randi, jangan mau dibohongin Bang, Pak Eko nggak pernah jualan splash. Jangan mau dibohongin sama dia. Jualannya semes. Berarti dia berbohong. Oh, semes kali, semes. Semes, bukan splash. Kulit joknya belang-belang. Hah? Belakang beda, depan beda. Ah, belang-belang. Belakang bungkus. Bungkus. Oh, iya, depannya masih ori. Ya udah kurang berapa dah? Iya. Kurang gue, beda 62,5 Bang. 62,5 Bang. Buset, 61 jangan ada. 62 lempeng dah udah. 62 lempeng. Murah insya Allah. Doyan, kesian deh. 2013. Iya. Iya. 13. Nih. Kijang super. Kijang super. 94. 94. Rapi sini. Bodi rapi. Iya. Kondisi masih gini udah cakep dah, Bang. Cakep udah. Ya. Siap ini mudik ini mah. Cakep. Udah harga aja langsung ulang ini mah. Udah buka harga berapa nih? Paling AC doang kurang dingin. AC kurang dingin. Ini paling kita jual di harga 38 juta. 38. 8 juta. Iya. Udah ajan nih, udah ajan asar nih. Iya, langsung tawar berapa? Udah langsung tawar 33 dah. 33 belum, 35. 34,5. 34,5 jual. Ah, sip. Nah, kita break. Ya, kita break dulu ajan asar berikut ini. 34 udah bila aja. Iya. Nah, ada Espas di sini. Espas tahun 96. Iya. CC 13. CC 13. Lebih irit nih. Lebih irit. Ini cat rapi? Cat rapi. Catnya enggak terlalu tebal. AC-nya ada enggak? AC-nya kurang dingin. Kurang dingin. AC kurang dingin. Ini perang rumah tangga ya? Hah? Perang rumah tangga kenapa? Dashboard enggak ada copot. Dashboard enggak ada copot. Lampu enggak ada. Oh iya. Dobrak-abrik ya? Dobrak-abrik. Aduh. Kalau ribut gitu, Bang. Hah? Kalau berantem gitu. Emang dia ngeribut? Dia mah cinta damai. Iya. Lanjutannya gue nggak tahu apalagi dia tuh. Abang ngobrol aja. Udah rapi ya, nih berarti? Udah rapi. Kemarin abis ngecat, abis ngerapi-rapiin semuanya juga. Sekarang insya Allah udah rapi. Iya. Berapa duit nih kondisi kayak gini? Pajak kondisi, hidup nggak? Pajak 3 kali aja. Pajak 3 kali. Pajak di bawah 1 juta per tahunnya. Di bawah 1 juta. Terus, ya udah tinggal gue bayar aja dah. Berapa duit? 26 juta. Ah. 22? 26. 23. 22.
2,3,5. Ya gue naikin, ini naikin. Apaan nih? Main terima, nempel. Saya habis radiator, ganti oli, tune up. 2,3,5. Ya udah 2,3 lempeng dah. 2,2,5 deh. Ya udah, tuh ditawar lagi ya. 2,5 tuh gue kasih. Iya. Kuping caplang. Iya, iya. Kuping sebelah nih. Iya, ini berapa duit? TTJ tahun 2000, Matic, pajak 4 kali, pajak 6 juta sekian sampai 7 juta. Okay. Matic aman, AC kurang ya, dingin, tapi pinggirin nggak ada. Iya, pajaknya sebelah kita. Pajak 2020, 6 sampai 7 juta. Oke. Okay. Velgnya? Velgnya NK. Bahan bagus. Tuker KAI lah ya? Ya, jangan lah. Enggak, jangan. Jangan, velgnya bagus. Velgnya bagus. Oke. Okay. Bagus sama nyawa kali. Iya. Udahlah jangan urusin pelek lah. Harganya berapa? 39 aja. Ya, ya iya, bagus tuh. Ya. Amin sampai komen tuh. Iya benar. Tukar Kaila ya, Bang ya? Iya, pelek tukar mobil. Nah. Enggak gini. Ini peleknya tukar. Bodinya tukar ke sini. Oh iya bisa. Taruh juga. Taruh sini mobilnya. Iya, apa alhamdulillah sih. Iya. Ya udah dah. Iya. Dia mau enggak bawa? Hah? Dia mau enggak bawa? Kenapa? Mobilnya. Jadi tukar ke Ignis aja? Iya. Enak aja lo. Rugi dong. Iya. Rugi dong. Ini ya. Kupingnya sebelah? Iya, udah jual murah aja dah. Harga kemarin 38 udah. Di harga kemarin. Iya. Ini mau lebaran. Potong gope dah. Iya, gope. Gope. 36. 36 apa adanya, servis 2 jutaan, ganti oli cun apa sama AC sama kuping kiri. Iya, sip. Tuh. Apa adanya. Oke. Okay. Nih, Corolla. All new Corolla. All new Corolla. Tahun 96. Ya. Pajak op 2020, tapi bulan 1 jadi 5 kali panjang. Oke. Okay. Pajak estimasi 7 jutaan. Oh ya. AC dingin, bodi rapi, dalaman rapi. Hah? Insya Allah mobil saya pakai ban baru-baru tebal. Oke. Okay. Kayak wafer. Kayak wafer. Retro ya. Retro. Bukan. Itu bukan wafer bang. Lebih ke rangginang apa ya? Rangginang. Suasana lebaran. Gak lucu ya. Sebenarnya gue lucu. Hah? Cuman Bang Dipal nggak belain wayan aja. Oh gitu ya. Gue terlalu belain wayan nggak pengen juga sih. Enggak, gue sih bebas aja bang. Iya. Jadi gue pulang dia. Jangan dong. Dari tadi pengen pulang mulu. Apa mah? Abang mah enak. Ngapa? Saya haus ini. Iya. Suas. Jangan kayak gitu. Udah kesian puasa. Oh New Corolla 96. Panjang 5 kali. Panjang ya. 5 kali panjang bulan 1. Tadi kan udah disebut ya. Harganya aja langsung. Harganya langsung ya. 32 juta. All new ini bang. 32 juta. Sementara 29. 28 deh. 28 boleh lah. Terima servis-servis. Siap. Oli cunap. Ini enggak dijual nih. Ini. Hah? Ini dijual 15 juta. Jangan. Kita koper. Ada kongwannya nih. Ada kongwan siapa? Ada kongwannya. Gua, Wayan, emang? Asmat ya. Eh? Dari siapa? Ada showroom. Wah, emang di sini ya? Sama duit 100 ribu, gedean duit 100 ribu bang. Oh iya, iya. Kongwan 40 ribu. Kan ada 1, 2, 3, 4. Kongwan 40 ribu. Sirup 15 ribu, 55 ribu bang. Ini ngapa jadi ngomongin ya? Tadi ya, gua ngasih cepet, gua ngasih pego dah. Iya. Yan, udah Yan, Yan. Lanjut aja ya. Itu mau jual sembako ya? Tau. Api api. Sembako sih. Ah? Apa api itu? Tata. Aduh. Seret. Kayak rejeki lu Yan. Eh? Enggak ya? Enggak. Bagus. APP GX 2012 yang ini bang. 2012. Tadi yang grey 2010, ini yang silver 2012, lebih muda. Oh lebih muda. Ini pajak 2 kali. Kondisinya muda. Cuman yang ini AC dingin bang. Iya pinggang ke bawah muda. Pinggang ke atas tua. Iya. Berapa duit? Murah aja bang harganya, 72 juta. 72 juta? Iya, pajak 2 kali cuman 2012 bang. Bikin pala 6 ya, ya, cakep ya. Pala 6. Pala 6, 69. 67. Nah. 67, paling 68 yang ini mah. Yang tadi 67 gak apa-apa. Yang tadi 67 ini 68. Lebih muda sih ini. 67.500. Iya. 67.500, paling apa adanya ya. Ini apa adanya? Servis cunap 1 juta sampai 2 juta. Oh iya, buat ngompreng sih lumayan sih ini. Lanjut. Charter ya kan. Ayo. Yuk lanjut yuk. Terakhir. Maaf ya. Hah? Mobil terakhir. Mobil terakhir. Ya, dia mah harus diiniin sih. Iya. Betul. Sebelah sini. Enggak apa-apa tuh. Kasihan dia, Bang. Mau ikut. Enggak apa-apa biar kelihatan konten. Enggak apa-apa udah biarin. Ini berapa duit? Toyota Starlet. Starlet. Ini baru masuk. Titipan ya. Juga. Oh, tahun 88. Iya. Ini pajak kok 2017. Oke. Okay. Cuman kondisi ya lumayan bagus lah. Lumayan bagus. Nyok juga di sini ya. Betul. Ini bodinya juga nggak terlalu tebal. Kata pedagang nih bagus. Ya, lumayan ya. Lumayan. Ya. Velg BBS. Bila ban tebal-tebal. Ban tebal-tebal. Iya. Nah, itu dia. Dah. Berapa duit nih? 22 aja. 22.
bikin di bawah 20 konsepnya deh. Dia mintanya jujur aja bang, dia mintanya 18. Oh, dia mintanya 18. Cuman ya, biar ada lebih di sini, tambahin 1000 dah 19 enggak apa-apa. Ini 19. Mobil lihat langsung aja dah. Oh. Ini mah beli di kondisinya, enggak terlalu dandan banget, Pak. Oke. Okay. Iya. Yan, lu ngomong kan kameramen belum kesini soalnya. 15. Iya. 18,5. Nah, udah tuh. Dia emang maksudnya begitu, pengen dipoce lagi dikit, poce lagi dikit. Poce lagi dikit. Gua kasih buat beli wayang. Iya. Kayak ikan baronang deh mah. Baronang ya. Mocel-mocel. Iya, ya. Ya, kerupuk kulit darok-dok. Iya. Ya udah, deal ya. Udah. Segitu ya. Habis nih mobil nih. Habis. Habis ya. Oke, tapi teman-teman Honda Prit enggak? Honda Prit enggak. Enggak. Espas itu udah jadi itu tukar tambah motor tuh, motornya dicuci. Iya, iya. Ini motor jual enggak? Sementara buat saya dulu. Nah, mau dipakai dulu tuh. Ya. Buat apaan, Bang? Sama yang nyuci. Melancong. Banyak apa yang pakai motor? Tahu. Paling dapat yang anak Citayam pakai Vario mah. Iya, pakai mobil dong. Iya. Iya. Oh iya benar. Iya, itu kan itu murah tuh Espas cuma 15 juta. Oke. Cuman udah laku tuh kan tambah motor gara-gara YouTuber-nya kagak kemari sering-sering. Ah, ya udahlah, bukan rezeki kita. Betul. Oh iya, tapi jual Ceban. Ceban. Tapi TR kurang. TR kurang. Jangan, Yan. Jangan. Apa, Bang? Ya. Mau balik juga bawa. Jangan balik. Iya. Habis duit gue, Yan. Jangan, Yan. Yan cari. Duh. Apa? Kosong kan. Ini gue bagi nih. 2000. Bang, buat rokok. Aduh. Ya udahlah, teman-teman, kalau mau cari yang rada mudahan, ya sebenarnya Banana kan banyak cabangnya nih. Iya. Lari dah Banana satu gitu. Ya, tapi ya, ente kalau punya budget di bawah 50 jutaan, ya barangkali dari sekian banyak mobil tadi ya ada yang cocok ya kan. Tuh. Namain ke sini. Urusannya Bang Tutun. Harga ya yang tadi kita tawar walaupun kita sambil bercanda tapi itu hajar harga serius, serius ya. Bang, serius. Jadi bang, ya kita mah emang ngonten kan Bang Dipal bercanda mulu. Iya, begitu. Tinggal kalau bicara harga, spek itu semuanya insyaallah benar semua. Nah, tinggal di screenshot di detik keberapa tuh ntar tinggal tunjukinnya tuh. Jangan kata Bang Dipal begitu ah. Recording kan kalau singkatnya ada suaranya. Kan semua enggak semua HP bisa begitu. Iya, Dik. Ah, yang penting angka durasinya kelihatan. Menit kesekian gitu. Nih Bang nih ente sebut segini iya gitu kan. Nah, ntar Bang Tutun cek. Oh iya. Betul. Ya udah dah, jadi kayak gitu ya. Bang, betul. Lagi sebelum ditutup. Gimana ini tuh? Adanya banyak penipuan. Nah, kalau itu dia. Lagi datang ke sini dulu. Yes, yes itu. Bang Tutun orangnya ada di sini. Betul, betul gue ya. Di sini kalau Jumat doang. Iya, hati-hati dah oknum dah. Iya, dari mengatasnamakan Banana, ya, apalagi minta-minta DP jangan. Nah, kecuali dia, saya sama Om Denny di sini ditugasin sama Bos Riki, Om Tutun sama Om Denny di Banana 3. Selain itu jangan mau kirim DP. Nomor rekeningnya rekening Om Tutun apa Om Riki? Oh, rekening saya, kalau nggak Om Denny nggak apa-apa, aman semua kita satu jalur semua. Oke, siap ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Siap. Buat teman-teman yang mudik, selamat mudik, semoga aman di jalan, aman, mobilnya lancar. Amin. Sampai balik lagi ke rumah masing-masing. Amin. Amin. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bang Dipal, beli wayan, Bang Tutun mohon undur diri dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.